Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu menyampaikan nasihatnya pada hari Ahad pagi tanggal 19 Ramadan 545 Hijriah di madrasahnya sebagai berikut. Wahai pemuda, aku perhatikan tingkah lakumu tidak seperti tingkah laku orang-orang yang senantiasa diawasi Allah dan takut kepadanya. Engkau menjalin hubungan dengan pelaku-pelaku keburukan dan kerusakan. Engkau berpisah dari para wali dan orang-orang saleh dan suci. Engkau kosongkan hatimu dari Al-Haq Azza wa Jalla dan memenuhinya dengan dunia, penghuninya dan benda-benda dunia lainnya. Tidakkah kau tahu bahwa takut adalah energi hati, lentera penerang, serta penjelas dan penafsir? Jika engkau terus-terusan berlaku demikian, berarti engkau telah mengucapkan selamat tinggal kepada keselamatan dunia dan akhirat. Jika engkau mengingat mati, niscaya hura-hura kegembiraanmu dengan dunia akan berkurang dan kezuhudanmu padanya semakin bertambah. Bagaimana mungkin orang yang berakhir dengan kematian bisa bergembira dengan sesuatu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang memiliki tujuan dan tujuan setiap orang yang hidup adalah kematian. Kematian adalah akhir dari kesedihan dan kegembiraan, kekayaan dan kemiskinan, kesusahan dan kesejahteraan, sakit dan lapar. Barang siapa yang mati, maka kiamatlah terjadi baginya, dan yang jauh menjadi dekat. Semua yang kau jalani adalah kegilaan. Tinggalkanlah semua yang kau jalani ini dengan segenap hati, nurani dan batinmu. Dunia memiliki batas akhir, sementara batas akhirat tak terhingga. Kehidupanmu di dunia jelas terbatas, sementara kehidupanmu di akhirat tak berbatas waktu dan abadi selamanya. Berusahalah untuk memiliki ketaatan. Jika kau lakukan hal itu, maka engkau secara total menjadi milik Tuhanmu semata. Maksiat mendatangkan nafsu, sementara ketaatan menghilangkannya. Pelampiasan syahwat mendatangkan nafsu, sementara pencegahannya adalah melenyapkannya. Kendalikanlah syahwat dan jangan engkau melampiaskannya, kecuali karena menuruti takdir Allah Azza wa Jalla, bukan karena pilihanmu sendiri dan syahwatmu. Tangani syahwat kesenanganmu dengan tangan zuhud dan disiplin yang ketat. Gerakkan kekuatan zuhudmu, lalu kalahkan syahwat nafsumu. Dalam kondisimu saat ini, zuhud merupakan sebuah keharusan dan ia diperlukan sebelum ilmu. Zuhud berada dalam kezaliman. Ia suka untuk memberi penerangan dalam kezaliman tersebut. Syahwat adalah kegelapan, dan ketika engkau keluar darinya atau mengabaikannya, maka engkau akan melihat jalan yang terang. Kekuasaan atau kudrah adalah kegelapan, sementara ketegaranmu bersama takdir adalah cahaya. Permulaan urusanmu adalah kegelapan, baru ketika datang penyingkapan dari Allah Azza wa Jalla dan engkau berdiri kokoh di hadapannya, maka urusanmu menjadi terang benderang.
Ketika sinar rembulan makrifat menyongsong, maka akan tersingkaplah kegelapan yang menutupi malam Lailah Al-Qadar. Ketika sinar mentari ilmu billah terbit, maka akan lenyaplah segala noda kotoran dan kelam kegelapan secara total, sehingga menjadi jelaslah bagimu apa yang ada di sekelilingmu, serta yang jauh darimu juga problem atau masalah yang sebelumnya masih muskil dan pelik bagimu. Yang kotor dan bersih akan terbedakan di hadapanmu. Juga apa yang menjadi milik orang lain dan milikmu, terpilih dan terpilah juga di hadapanmu. Antara pilihan manusia dan pilihan Al-Haq Azza wa Jalla, akan kau lihat mana pintu manusia dan mana pintu Al-Haq Azza wa Jalla. Terakhir, akan kau saksikan apa yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan terbersit di dalam benak manusia. Hatimu langsung menyantap makanan musyahadah dan meminum minuman keintiman. Dipakaikanlah padanya baju kabul atau penerimaan, untuk kemudian ia kembalikan ke tengah-tengah manusia demi membawa kemaslahatan bagi mereka, menarik mereka dari jurang kesesatan, kemungkaran mereka kepada Tuhan dan kemaksiatan mereka kepadanya. Ia, para wali dihadirkan kembali dengan penjagaan yang ketat, pemeliharaan yang langgeng dan keselamatan yang abadi. Hei orang yang tidak memikirkan hal ini atau tidak mempercayainya, engkau hanyalah kulit tanpa isi, kayu yang telah rapuk dan busuk yang hanya pantas dibakar, kecuali jika engkau bertaubat, beriman dan membenarkan. Celakalah jika engkau telah bertaubat, beriman dan membenarkan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan, keselamatan dan kemanisan. Namun jika engkau tidak melakukan hal ini, maka engkau akan menuai kaca yang akan memotong lidah, hawa nafsu dan hatimu. Terimalah ucapanku, sesungguhnya aku akan selalu memegang tali pengikatmu. Terimalah dan jangan memusuhiku. Untuk apa ada permusuhan antara kau dan aku? Aku adalah masjid untuk solatmu, juga untuk menghilangkan najis dan daki-daki kotoranmu. Aku membuatkan jalan untukmu dan aku membimbingmu untuk menyusurinya, lengkap dengan bekal makanan dan minuman. Aku melakukan itu semua bersamamu tanpa mengharapkan balasan apapun darimu. Memang sudah tugas dan kesibukanku untuk melayani para pencari Al-Haq Azza wa Jalla. Jika memang pencarianmu akan Al-Haq Azza wa Jalla telah benar, maka aku bersiap sedia melayanimu. Jika tujuan seseorang hamba dan pencariannya terhadap Al-Haq Azza wa Jalla telah sempurna, maka segala sesuatu akan tunduk padanya. Sekian, wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.